Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi dengan Seniman Kuku. Kami beserta tim Explore Wisata Indonesia. Saat ini kami berada di Balai Desa Watu Kelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kebetulan kami dan tim akan mendatangi yang akan direncanakan untuk dibuka wisata Telaga Blembeng. Di puncak pegunungan Watu Kelir sini ada sebuah telaga dan sangat indah pemandangannya. Perjalanan untuk menuju Desa Watu Kelir, Kecamatan Ayah, kurang lebih dari Kota Kebumen 50 km. Kebetulan saat ini jalannya belum begitu bagus, sudah di hotmix namun sudah mulai rusak. Ada informasi dari Pak Kades, tahun ini akan diperbaiki untuk di hotmix ulang untuk menuju masuk Desa Watu Kelir. Desa Watu Kelir adalah desa di dataran tinggi Kecamatan Ayah. Pemandangannya yang sangat eksotis, ada situs atau geosite Watu Kelir yang terletak di Desa Watu Kelir serta... Ikuti terus perjalanan kami dari tim Explore Wisata Indonesia. Kami berada di Balai Desa Watu Kelir. Sebelum kita naik ke atas, kita berbincang-bincang dengan Bapak Kades dan Bapak Sedes dan perangkat yang lain. Oke guys, ikuti terus, let's go. Di luar sana tapi dalamnya indahnya bagus yang tinggi. Belum ada rencana untuk dijadikan objek wisata. Kebetulan saya baru merintis kepengen ciptakan jadi objek wisata, tapi kebetulan dananya belum bisa menganggarkan. Pelan-pelan ya. Nanti setelah difoto-foto terus dipostingan biasanya kan orang. Ya soalnya punya karakter yang kuat, yang unik, selalu di atas bukit gunung kars. Biasanya gunung kars kan bocor ya, telaga banyak yes. Tapi di bawah, di dalam jiwa, nah ini di atas kan. Namanya cimblung, gurih, alami, tanpa bahan pengawet, bisa dirasakan segala rasanya. Buangannya diatur supaya kuat dan tidak bocor lagi untuk menyetabilkan ya, ini air. Biar airnya ketinggiannya ya supaya tetap gitu loh. Iya, supaya tetap seperti kalau sekarang kan saja. Kayaknya itu lebih rendah ya, berarti ya. Bocor, Mas. Oh, bocor. Jadi nanti pas musim kemarau ini adalah sumber mata airnya yang mengalir sampai Telaga Blembem. Secara kebetulan ini pas musim kemarau dan pintu. Nah, ini batu-batuannya juga bebatuan gua. Bebatuannya. Nah, ini keluar dari sini. Dari mulut gua.
Berarti terbukti bahwa di pegunungan Kars Kebumen, Gombong Selatan, ada gunung. Nah, ini sebagian ada yang keluar dari mulut gua. Aliran bawah tanah nih. Luar biasa guys. Ini teman-teman pegiat wisata dan juga penikmat keindahan alam, saat ini kami semua ada di Telaga Lembang, di blok Bengkak apa ya Pak? Di Dukuh Bengkak, desa Pelir, kecamatan Ayah. Yang menarik dari telaga ini adalah proses terjadinya airnya berasal dari aliran sungai bawah tanah, kemudian yang keluar tertahan di telaga Lembang ini. Dan yang perlu diketahui adalah dia masuk lagi pembuangannya ke aliran sungai bawah lagi, dan dia masuk ke Gua Banteng di sana, di dekat Pakuran, di dekatnya telaga Tando. Jadi airnya mengalir ke sana juga. Ini sangat potensial kelak untuk tempat wisata alam, karena lihat saja bentang alamnya sudah sedemikian bagus walaupun belum diapa-apa. Dan jauh di sana ada gua-gua lagi yang belum terjamah, belum diekspor. Dan itu ada beberapa puncak ya. Suatu saat itu bisa dijadikan untuk spot sunrise dan sunset. Berarti ini airnya masuk ke gua lagi ya Pak? Masuk ke gua lagi, pembuangannya ini bocor masuk ke gua lagi. Ya, tembusnya di Gua Banteng. Padahal kalau ini diekspos Pak, sini dibuka, sini dibendung, bawah bisa jadi wisata gua Pak sebenarnya Pak. Iya, tapi ada yang pernah berani masuk nggak Pak ke dalam? Oh belum pernah ya? Oh, air penuh ya. Ternyata di ujung pintu keluar dari telaga ini masuk ke gua lagi, guys. Oh, dasi sempit ya. Kalau dulunya bisa dilewati. Luar biasa ini. Betapa indahnya alam Indonesia. Jaga keseimbangan Pak Agus. Yeah.
perkampungannya dikarenakan banjir. Banjir dari sungai bawah tanah meluap ke telaga Blembeng sini, sedangkan rumahnya sampai terendam. Ini merupakan keajaiban dunia, guys. Di puncak gunung ada rumah yang terendam banjir dari sungai bawah tanah, hanya di Indonesia. Berapa perkampungan, berapa rumah, berapa puluh rumah yang terendam air sehingga telaga Blembeng muncul setelah ada banjir. Tahu dengan bapak siapa nih pak? Pak Dinong ya. Oh, asli dari mana pak? Asli Watu Kelir ya. Oke, terima kasih pak. Dapat ikan nila ya pak. Sudah ngumpulin ban bekas dan itu nanti di Jawa Putih cocok untuk jambu. Ini lokal berarti nanti bisa ditambah yang kristal. Sudah mulai nanam sana ya katanya. Iya sebelah sana. Ini dulu adalah bangunan rumah salah satu warga di Desa Watu Kelir ini. Di sini rumah yang berada di puncak perbukitan yang pernah terkena banjir. Sebenarnya jauh sekali dengan sungai yang layaknya seperti di wilayah kita. Namun di Watu Kelir ini mungkin satu-satunya di dunia yang pernah kebanjiran, rumahnya banjir air dari sungai bawah tanah. Di bawah sana ada pintu air dari mulut gua dan ada pintu keluar masuk lagi ke sungai bawah tanah, sehingga sekarang menjadi lahan kosong yang sangat luar biasa.
Ini guys, ini yang dinamakan Telaga Tandu, Desa Pakuran, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, yang berdasarkan cerita masyarakat di Telaga Blembem yang terletak di Watu Kelir ada hubungannya dengan Telaga Tandu sini. Jadi sebelumnya pernah terjadi di Tandu Blembem sana di Watu Kelir ditaburi benih ikan, dan di Tandu sini sama sekali tidak ditaburi ikan. Yang di Telaga Blembem sana itu habis hilang, ternyata pindah ke sini. Nah, ini sama-sama sumber mata airnya dari Sungai Bawah Tanah. Sama-sama. Kebetulan di depan kita, guys, itu adalah puncak gunung, kanan kirinya semua gunung. Ada dua benteng. Dan konon ceritanya di atas sana juga ada goa yang belum terekspos, namanya Gua Banteng. Dihuni serwiti dan kelelawar. Ini kita hanya mendatangi ke sini, apa yang diceritakan oleh warga Watu Kelir sana. Jadi di Kebumen, di bawah bumi atau di bawah tanah ini ada saluran sungai, Sungai Bawah Tanah, yang sebelumnya di Watu Kelir ada hubungannya dengan yang di Tandu Blembem, Pakuran, Buayan, Kebumen. Oke, kita akan melanjutkan perjalanannya. Itu merupakan situs Watu Kelir ya. Sebelumnya saya kira ini tembok, ternyata ini yang mengawali desa Watu Kelir. Ini batuan kelir namanya, ini yang disebut Watu Kelir. Kalau mungkin warna aslinya putih atau merah kan gitu. Warna yang lagi di kami dari ekonomi kita lagi Watu Kelir. Di Watu Kelir. Kalau Surabaya ini kita tahu Watu Kelir itu yang ada di Seboro di Kabupaten Sadang. Ternyata di Pegunungan Karst Kebon Selatan, tepatnya di Desa Watu Kelir, Kecamatan Naya, ada kayak geosite Watu Kelir seperti ini gitu. Jadi ini dulu-dulunya dari dasar samudra yang berangkat ke atas, tapi tidak semuanya, cuma yang sebagian saja yang seperti kelir. Ini kan memang seperti kelir. Ini umurnya sudah nggak cuma ratusan tahun, ribuan, jutaan tahun yang lalu. Suatu saat ini akan satu rangkaian dengan tadi yang sudah kita eksplor, Telaga Blembem dan juga Gunung Gugur, salah satu aset potensi wisata desa Watu Kelir. Bersama kita seniman kuku dan Lukulo Tour Travel dan para tuan rumah, Pak Kades, Pak Sekdes, dan perangkat-perangkat desa yang lain. Kita diantar sampai. Thank you.
ekspedisi eksplor wisata Indonesia. Gua terus. Marcinus Yosa. Ini belum tembus. Oh, ini masih anu belum perlu ini. Apa penanganan di apa pembuangan tanah. Oh, belum di tembus dari sebelah timur. Oh, ini sudah sedikit-sedikit. Oh, sudah ada minyaknya. Masih ketutup tanah. Iya, ini pernah dicoba mau digali tapi diteruskan. Mereka ya kepenginnya di Ogean di mereka. Oh iya iya. Kayak padat ya, karya ya. Ya mesti stalagmit dan stalagmitnya sudah tanggungan. Ini merupakan mulut gua ya yang belum tergali. Ini stalagmit dan stalagmitnya juga tidak kalah menarik. Iya. Masih tertutup lumut. Oh, gua banyak ternyata di sini. Tapi tali goyang-goyang. Ini untuk ini sama tinggi mana? Tinggi tuh kayak begini. Kita mau ke puncak Gunung Dhuwur beserta tim eksplor wisata Indonesia. Aduh. Dan dari pihak pemerintahan Desa Watu Kelir. Aduh. Mohon maaf ini. Sudah kelelahan. Aduh, lumayan ini. Aduh. Oke guys, mau sudah sampai pencarian pertama di daerah Sisa. Ya, yang ngasih sini lumayan. Nafasnya terengah-engah. Wah, Pak Agus yang kehausan. Oke, Pak Agus. Oke. At last, we have been able to be here on the top of Mount Dhuwur. It is the highest summit here in Gunungan Kars Gombong Selatan. Masih masuk ke Geopark. Karang Sambung, Karang Bolong. Oke, guys. Kami dari tim Explore Wisata Indonesia yang didampingi oleh Panorama Indonesia dan dari pemerintahan desa Watu Kelir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kita sudah berada di puncak pertama. Itu guys, kita bisa lihat bareng-bareng di depan kita. Puncaknya, wow, pemandangannya kita bisa melihat laut. Oke. Kita bisa nikmati keindahan dan kesejukan udara di puncak Gunung Watu Kelir.
puncak ketinggian. Gagan. Ya, konon katanya untuk menghibur. Nah, ini khas di Batu Kelir. Bahkan bisa dibudidayakan di Kebumen. Nah, ini cara